Halo teman-teman, lihat di sini ada sapi teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wah, nampaknya sapinya menjadi sapi kurban teman-teman. Mantul. Wih, keren sekali teman-teman. Ayo kita potong menjadi beberapa bagian teman-teman. Jangan sampai ada yang kelewat ya guys. Nanti kita bagikan kepada tetangga teman-teman. Oke, selesai teman-teman. Kita angkut menggunakan truk oleng teman-teman. Nah, sekarang ada kerbau teman-teman. Sepertinya dia mau melahirkan sesar teman-teman. Nampaknya sapinya mau melahirkan sesar nih guys. Ayo kita siapkan dulu. Pertama-tama kita bius dulu ya guys. Sapinya sudah dibius teman-teman. Sekarang kita mulai sesar teman-teman untuk mengeluarkan bayi kerbau di dalam perutnya teman-teman. Oke, lalu kita keluarkan bayi yang ada di perut kerbau teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, bayi kerbaunya lucu sekali guys. Wow, mantul. Ayo kita sekarang kasih dia minum susu teman-teman. Biarkan dia netes sama induknya. Oke teman-teman, kita angkut kerbau sama anak kerbaunya ke peternakan teman-teman. Kita masukkan ke dalam kandang. Berangkat. Kita sudah sampai di area peternakan nih teman-teman. Ayo kita pindahkan kerbau ini ke dalam kandang guys. Wow, mantul sekali teman-teman. Kerbaunya sudah diberi kandang teman-teman. Oke teman-teman, wadidaw, lihat ada banyak kuda di sini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sapi rainbow di sini guys. Sekarang kita angkut sapi-sapinya teman-teman. Ini adalah mobil pengangkut hewan teman-teman. Ayo sekarang suruh sapinya semuanya naik ke dalam truk pengangkut hewan teman-teman. Oke. Wadidaw, lihat teman-teman, sapinya naik ke dalam truk pengangkut hewan teman-teman. Oke guys, sapinya berangkat. Sudah sampai teman-teman. Kita turunkan semua sapinya di sini. Wadidaw, lihat teman-teman, sapinya bergabung sama domba-domba teman-teman. Dadah.